Saya pertama syuting saya lagi sakit. Oke. Okay. Dan waktu itu sempat ngebleng ya, saking panas tinggi saya, gitu. Hampir gila waktu itu. Jadi, hampir gila. Rontok rambutnya. Udah rontok. Jadi pas justru saat berat-beratnya itu kan kita syutingnya di tebing sama segala macam lah itu saya lagi lemes-lemes ya tuh. bahkan pada saat itu yang ini saya lagi lemes-lemesnya dan menurutku ini film untuk lapangan ya. Mungkin dengan umur gue yang seperti ini film terberat untuk aku. Wow, terus gimana Pak De motivasi dari Pak De di selama proses sana biar bisa melewati semua prosesnya? Itulah makanya kita ada yang muda-muda. Nah, terangsang aku nggak mau kalah sama yang muda. Jadi aku harus bisa. Buk tangan dong tuh Pak De Indro. Tapi yang jelas ya. Ini film kesanku ya. Kita semua saben mau shoot setiap scene, setiap shot. Itu kita ngobrol dulu dan kita merasa bahwa ini film tanggung jawab kita semua, bukan hanya sutradara aja ya. Tapi tanggung jawab kita semua, terus kita berusaha betul-betul. Ini yang aku kepingin share sama teman-teman. Aku salut bener sama semuanya, sama teman-teman di sini yang bukan main merasa bahwa film ini milik kita, sehingga kita benar-benar berusaha kuat untuk bisa membuat yang terbaik untuk penonton.